Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 di Kabupaten Bangka diperpanjang hingga 6 September 2021. Akibatnya sekolah juga harus menunda kegiatan belajar mengajar tatap muka. Sebagai langkah antisipasi penyebaran virus corona di kalangan siswa dan guru. Menurut Bupati sekaligus Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Bangka, penundaan belajar tatap muka hingga waktu yang belum ditentukan. Kami mencabut terhadap keputusan kemarin, sehingga kita memberlakukan masyarakat kita untuk belajar di rumah, karena itu untuk menghindari terhadap terjadinya ataupun peningkatan terhadap apalagi terhadap anak-anak kita kan. Sering saya sampaikan anak kita ini kan sulit, apalagi mau kita rawat ataupun minum obat dan seperti itu kan sulit bagi kita kan, sehingga kami kemarin mencabut lagi suatu keputusan kami agar masyarakat ataupun murid-murid kita tetap belajar di rumah, tidak melakukan tatap muka seperti itu. Sampai kapan Pak, kira-kira Pak? Kita lihat kondisi, karena sekarang ini kondisi kita juga belum begitu normal Pak, ya. Pak Boy ya. Karena mungkin hari mungkin ada suatu peningkatan, itu merupakan suatu antisipasi kita agar anak kita tidak terpapar terhadap COVID-19 ini seperti itu. Para pengajar yaitu guru akan masuk seperti biasanya, namun tetap dengan protokol COVID-19. Mereka sekaligus mempersiapkan materi pembelajaran secara baik dan efektif bagi siswa di rumah. Sementara itu, pemerintah menilai dalam pelaksanaan penetapan PPKM masih terjadi kasus COVID-19. Namun demikian, isolasi terpadu yang ditetapkan dapat menurunkan kasus COVID hingga 40%. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.